Buah-buahan memang terkenal sebagai salah satu makanan kesehatan karena mengandung banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, termasuk juga tubuh anak. Orang tua perlu memastikan anak mengonsumsi buah-buahan secara cukup, terutama untuk sekarang ini saat puasa Ramadan. Faktanya, jika anak mengonsumsi buah-buahan, maka akan ada banyak manfaat yang mereka dapatkan. Dikutip dari popmama.com, berikut 5 manfaat makan buah untuk kesehatan anak saat puasa. Membantu menyehatkan pencernaan anak. Buah-buahan memiliki kandungan zat alami yang dibutuhkan tubuh untuk melancarkan pencernaan. Beberapa buah yang memiliki kandungan serat yang tinggi dan dapat membantu menyehatkan pencernaan anak diantaranya ialah buah apel, tomat, dan pepaya. Untuk itu, pastikan pencernaan anak selalu terjaga. Meningkatkan sistem imun secara alami. Salah satu buah yang mengandung banyak vitamin ialah jeruk. Buah ini menyediakan banyak vitamin C, yaitu pertahanan penting melawan infeksi. Dengan mengonsumsi buah jeruk, itu akan memberikan perlindungan tubuh anak dari kuman yang mereka temui setiap saatnya. Meningkatkan daya ingat anak. Buah-buahan mampu meningkatkan daya ingat anak, seperti buah blueberry mengandung senyawa pelindung yang disebut antosianin dan berperan efektif dalam memperbaiki kehilangan memori jangka pendek. Mencegah risiko obesitas. Orang tua dapat mengganti cemilan anak yang tinggi kalori dan lemak, menggantinya dengan buah segar yang secara signifikan mampu mengurangi jumlah kalori dalam makanan anak. Di sisi lain, buah segar mengandung nutrisi baik yang memberi energi dan membuatnya menjadi lebih aktif bergerak. Membantu memenuhi kebutuhan gizi. Cara memenuhi kebutuhan gizi anak saat puasa adalah menyiapkan makanan padat gizi, dan buah-buahan perlu ditambahkan agar menjadi pelengkap gizinya. Itulah 5 manfaat makan buah untuk kesehatan anak. Usahakan agar si kecil mau makan buah-buahan setiap hari.